pagi ini kami, dua hari ini, kami mengadakan tes urin di UNESA. Melakukan tes urin ini memang bagian dari Permendikbud Ristek. Jadi 5% itu setiap institusi perguruan tinggi harus melaporkan bahwa sivitas akademikanya clear dari narkoba. Kemudian memang mendukung UNESA sebagai kampus bersinar. Harapannya ke depan dengan kami melakukan tes urin ini menjadi sebuah edukasi juga, menjadi bagian dari kegiatan P4GN UNESA dalam mendukung program P4GN BNN Provinsi Jatim secara khusus dan BNN nasional. Hari ini BNNP Jawa Timur melakukan kegiatan tes urin di Universitas Negeri Surabaya dengan tujuan agar mengetahui bahwa mahasiswa baru Universitas Negeri Surabaya tidak menggunakan narkoba. Dan untuk kedepannya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jatim Sangar, sadar ngelawan narkoba.